Insert column to select. Buka. M. Insert column to select. Ha? Total select. Insert column. Buka column. Cuba kau tengok. Tengok. Tutup belakang dia tu. Cuba kau tengok kan. Cuba kau tengok. Handphone, jaga handphone takut jatuh. Cuba kau tengok. Critical. Total select tu berapa di? Kalau yang merah. Kau tengoklah kalau bocak kan. Bocak tu yang sebelah kanan tu kan. Yang warna biru merah tu. Kalau warna merah tu kritikal. Kau tengoklah total select dia tu berapa hari. Kan select ni dia macam dia macam cakap lah. Dia select. Kata select dia. Maksud dia kau boleh. Kau boleh lengah kan. Dia ada apungan. Ataupun kita panggil dia total float. Total float ni dia ada excusable delay. Dia boleh lengah kan. Tak lah. Banyak. Semua kau kena bodus. Dalam perusahaan ni benar kan? Ini benar kan? Dia benar kan? Dia buat macam ni supaya kau dapat susun. Program tu dengan memang. Bukan yang menghentam bodoh tu. Kalau Excel ni tak boleh detect. Excel tak boleh detect. Bermaksud. Cuba kau tengok. Dia kena siap sampai. Bila tarikh dah. Dia kena siap. Maksud 91 tu dia ada lagi 12 hari. Boleh lengahkan. Kalau katalah tas yang kau sebut tadi tu dia ada kelewatan. Ditapak. Tapi dia tak akan pengaruhi delay sebab apa dia ada select 12 hari tu. Tak apa. Bukan yang kau menghentam bodoh semua, nak cepat semua, nak cepat. Kau boleh lihat dan kau boleh replan dia. Kau boleh fokus. Kau boleh tengok. Esok nak buat apa. Supaya kerja kau tu tersusun. Dirancang. Dengan rapi. Ha? Sekarang ni kau boleh faham? Tapi lepas pada kau dah dapat dah hijau dan kuning tu, kau kena tengok pula, double check pula. Kerja-kerja ni mematuhi sifat-sifat dia tak? Maksud aku tu sifat-sifat dia tu yang dahulu didahulukan dan kemudian dikemudiankan. Jangan sampai sekuen tu tak logik. Betul. Kalau tak, planning date tu
untuk tiang belum buat lagi. Tapi planning untuk Ruby dah siap. Oh. Oh, itu memang nak aham. Yang tu nak mengundang delay. Ini yang kita buat teh ujian eh. Ada obat tas? Semua? Ada obat tas semua? Kalau 2,000 je? Ha. Ini datang seorang. Macam duduk dekat Penang. Betul? Mana? Tua. Kau buka yang kebak katun tu. Pagi tu. Yang bila aku pagi semalam. Buka. Aku nak test back balik. Macam mana sistem ngomong Microsoft ini berjalan? Letakkan method critical path method. Macam mana dia operasi? Operasi? Tak. Apa kata tu? Ha? Ha? Tak. Kau tak share. Kau tak share. Tengok. Apa kau tengok? Kau tanya apa aku? Tanya lah. Tak ada masalah. Kami mau makan, kau jawab. Nanti kau. Nah. Jadi aku terang kan, tutup float kan. Aku terang kan. Tahu dia punya non critical ataupun critical. Ha? Apa kau main? Song? Kau ubah balik kotak tu. Yang kotak bawah tu kan. Mula dengan start. Lepas tu kotak A, B, C, D, E. Kau ubah dah. Lepas tu kotak-kotak tu kosong. Jangan isi. Kau kosong kan. Kau nak buat. Dia punya kolom. Pecah peti ayam ni.
Aku pun sah juga, tapi aku dah slow lah. Kalau tak ada, tak ada. Anak tak jalan kan? Dulu time anak lagi tu, kan? Tapi dah anak-anak halal dah. Alah. Itu ya. Cakap apa pasal. Cepat anak. Apa kau tengok kotak orang? Kotak-kotak. Setiap kotak tu kan? Setiap kotak tu, dia ada apa dah? Dia ada ES tu, earlier start. Lepas tu dah D tu, duration. Lepas tu EF tu, earlier finish.